Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin Awi. Di chapter sebelumnya, Divine Immortal Doctor, setelah Feng Yao berhasil menciptakan dantian miliknya, Zili meminta Feng Yao agar mencoba untuk berkultivasi. Selain itu, Zili juga meminta Feng Yao untuk membangunkan spirit bintang miliknya. Tanpa diduga, Feng Yao berhasil membangunkan spirit bintang Phoenix. Ditambah dengan tulang periponix miliknya, Zili yakin kalau pencapaian Feng Yao di masa depan setidaknya bisa mencapai ranah martial god dan membuat iri semua orang. Feng Yao lantas bertanya, spirit bintang apa yang dimiliki oleh Zili? Zili pun menjawab kalau Beast seperti dirinya tidak memiliki spirit bintang. Karena tubuh mereka sendiri sudah berbentuk seperti monster. Tiba-tiba Zili menjadi sedih saat mengingat master lamanya. Hal itu disebabkan saat Feng Yao bertanya lagi, dari mana Zili mendapatkan banyak pengetahuan tentang spirit bintang? Melihat tak ingin Zili bersedih, Feng Yao pun berjanji kalau mulai sekarang Zili memiliki dirinya. Dan bila suatu saat Feng Yao berhasil mencapai ranah martial god, dia akan membantu Zili untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyekel Zili. Di Mansion Feng, kakek Feng Yao terlihat sedang memilah beberapa dokumen. Sepertinya dia sedang mencari metode berlatih yang mungkin cocok untuk seseorang yang tidak memiliki dantian seperti Feng Yao.
We'll be right back.